Bagi yang punya ide, silakan komen di channel Pak Mulyadi ini. Jangan lupa subscribe. Halo semua, masih sama Pak Mulyadi nih. Siang-siang, habis pulang sekolah. Daripada pulang, tapi mendingan gambar dulu karena hobinya gambar kan. Kalau kalian gimana pulang sekolah? Langsung belajar, gambar, atau makan? Oke. Hari ini Pak Mulyadi akan menggambar wolf atau serigala dengan huruf V atau V. Gimana caranya? Pasti selalu ada cara di channel ini. Yuk kita ikuti. Ya, suasana panas paling enak berteduh di bawah pohon. Oke, kita sambil gambar. Oke ya. Ya, sekarang ini udah saya siapin. Sekarang saya mau bikin huruf V dulu. V. Oke. Langsung aja bikin hidungnya. Nah, udah jadi hidungnya. Tarik garis ke sini. Oke. Ya. Nah, ini baru kita kasih kepalanya. Nyambung aja langsung ya. Nah, ini kuping. Kuping. Iya, habis gitu kita langsung kasih ya lempeng ini, dan ini tarik ke bagian ya. Udah ya. Nah, udah jadi, baru kita buat matanya. Nah, udah jadi deh. Nah, gampangnya adalah kita langsung selengkung-lengkung ke bawah. Oke. Setelah itu kasih kaki, dua kaki sini. Iya, baru dibuat badannya. Up ya. Nah, baru. Nah, udah jadi serigala yang cute. Apalagi sih tambahin ya. 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 Bagi yang punya ide silakan komen di channel Pak Mulyadi ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Dadah.